Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya fotokopi yaitu fotokopi Canon IMEG 6570. Dia itu suka ngejam seperti ini di bagian sini seringnya ya guys. Dia tujuannya ada tujuannya samping kanan yaitu samping pintu sini, jalan kertas yang sebelah sini. Oke, pertama-tama kita akan memperbaikinya dengan secuil lakban ya. Karena ini sensor kertas yang di sini itu sebenarnya perlu ganti, guys. Oke, kita mulai dari sini. Oke, kertas berakhir di sini, berarti sensor yang rusak itu, yang udah lemah itu yang di sebelah sini. Oke, karena kita belum bisa ganti dan mungkin belum ada spare part-nya, kita akali guys dengan barang yang sepele. Oke, satu cuil lakban murah meriah, nggak beli pokoknya, cuma nyuil punya tetangga aja, bilang aja pinjem. Oke, kita bulatkan di sini. Oke, usahakan yang rapi. Sip. Oke, rapi. Kita coba-coba, jangan sampai macet ya. Oke, kita tutup kembali, guys. Oke, kita lihat. Oke, dia langsung jalan. Mantap. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang suka ngopi-ngopi atau apa. Semoga video ini bisa membantu permasalahan fotokopi Anda. Terima kasih. Dadah.